Nama saya Robi Cahyadamangganda Wijaya. Saya owner dari PT Inti Prima Satwa Sejahtera. Perusahaan kami bergerak di bidang perunggasan, lebih terutama ke breeding layer. Karena produk-produk kami ditujukan untuk manufaktur vaksin, yang mana telur kami disebut sebagai telur clean egg, yang memang peruntukannya untuk vaksin. Nah, syarat untuk bagaimana supaya telur kami bisa disebut sebagai clean egg, tak lain adalah karena telur kami ini harus, istilahnya harus dibuahi. Dalam bahasa kekiniannya itu fertile eggs, ya, dengan ukuran dan bentuk yang tertentu. Dan salah satu syarat supaya telur ini bisa disebut sebagai clean egg, ayam-ayam yang dipelihara haruslah bebas dari vaksinasi dan juga bebas dari antibiotika. Oleh sebab itu, kami mengadopsi pemeliharaan dengan konsep animal welfare, di mana ayam dapat bergerak bebas, leluasa, makan dengan setenang hatinya, dan juga bisa berinteraksi dengan sesamanya. Pakan pun, pemilihan pakan pun menjadi prioritas utama dari kami, karena untuk menjamin agar ayam kami tetap sehat dalam kondisi fisik yang sehat. Pakan-pakan kami dibuat dari bahan-bahan terpilih tanpa menggunakan protein hewani. Jadi ayam-ayam kami hanya menggunakan bahan baku dari biji-bijian seperti jagung, bungkil kedelai, dedak, katul, dan bahan-bahan yang lainnya. Juga untuk menunjang ayam-ayam kami dari segi kesehatannya, kami juga menerapkan yang kita sebut suplemen secara herbal. Jadi seperti yang Anda lihat, di sini ada tempat makan kami, ada yang warnanya kuning-kuning ini. Biasanya kami memberikan itu suplemen di situ. Seminggu sekali kami berikan. Bahan bakunya apa? Ya seperti caisim, pepaya, yang memang ditujukan untuk kesehatannya. Untuk proses kliniknya, itu seperti saya bicarakan tadi, itu mereka ada syaratnya. Syaratnya itu berat telurnya harus minimal 56 gram. 56 gram hingga 63 gram. Jadi hanya telur dengan ukuran tertentu saja yang memenuhi syarat sebagai clean egg. Dan telur tersebut harus dibuahi. Jadi memang ayamnya harus dikawin. Lalu ayam ini terus semua masuk ke sana, ke sangkar, di mana telur ini kita ambil di sana dan kita sortir dengan berat-berat tertentu dan bentuknya harus bulat, oval. Bentuk sempurna telur. Oke, clean egg ini diperuntukkan untuk sebagai bahan baku dari vaksin kill. Bukan live vaksin, ini kill vaksin. Jadi yang diambil itu biasa telur ini dibawa ke pabrik vaksin dan di sana dia dia sortir, di sana dia dimasuk dalam inkubator, dirami selama kurang lebih 2-3 hari, kemudian dia masukkan itu si virusnya, kemudian untuk dimasukin ke dirami lagi selama 1 hari supaya si virusnya itu berkembang di dalam telur berembrio tersebut. Sesudah itu baru mereka istilahnya di harvest, dipanen, diambil itu virus-virusnya dan kemudian dibuat dalam kemasan, ya kita lihat sebagai yang kita pakai itu namanya kill, vaksin kill.